Tahu saya ya, itu check-in udah lama. Terus tadi dicek kamarnya sekitar jam 11 sudah ditemukan tergeletak di dalam lemari. Kondisinya lekuk sih. Terus di nganuni sama tas pakaian. Tas pakaian. Iya, di sama tas pakaian. Dia udah berapa hari Mas di sini? Ya setahu saya itu kurang lebih seminggu lebih. Adanya mungkin ya kalau nggak ditekan di pekam. Di pekam. Kemarin itu kan jatahnya dia check out. Biasanya kan perpanjang. Iya. Yeah. Jatah dia check out itu jam 12 siang. Terus dihubungin, kamarnya di telepon kadang diangkat angkat. Nah, terus sekitar jam 3:30 manggil aku. Bertiga sama kok meskipunnya satu. Terus? Satu. Pakai cuma dilihat kamarnya tapi pakai kunci cadangan. Terus, tapi tidak sempat masuk, cuma dilihat dari luar masih ada barang-barangnya. Jadi tidak berani dibersihin. Cuman posisi kamar sudah dicek out-kan. Jatah check out ya, tapi ya, masih ada barang-barangnya. Iya, cuma dilihat dari luar toh, Mas. Tidak sempat masuk. Kalau malam sering nongkrong di sini sama saya. Itu laki-lakinya siapa itu? Laki-lakinya ceweknya yang dibunuh. Terus pasang di Bekasi. Nah itu kalau malam nongkrongnya di sini. Minta tolong sama saya suruh pesankan makan. Cewek cowok. Itu pacarnya ya? Pacarnya. Kakinya. Itu sudah seminggu yang lalu si cewek itu. Ini di sini udah lama ceweknya. Apa sih kerjanya? Di sini ya dia open. Open BO. Iya, open BO. Stay di sini tiap hari. Tiap hari. Si cowoknya tuh selalu nungguin tuh. Cowoknya ya nyariin tamu gitu. Jaga dia gitu. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.